Halo, nama saya Perwira Kumaruzaman. Saya sebagai owner Anugrah Skuter Garas. Saya berdiri bengkel di sini dari tahun 2002. Sebelumnya saya ikut sama teman-teman berekan. Kemudian saya coba berpikir lagi bagaimana mendirikan bengkel ini. Pada tahun 2002 bulan Mei saya langsung mendirikan bengkel ini. 18 tahun itu seumur anak saya ya. Begitu anak saya lahiran, saya berdirikan bengkel ini. Dan bengkel ini saya kasih nama atas nama anak saya juga, Anugrah Skuter Garas. Saya dulu memang saya coba pakai motor Vespa. Saya berpikir orang-orang banyak berkendala dengan Vespa. Saya coba pelajari dengan seksama bagaimana sisi pengapian, sisi mesinnya seperti apa. Akhirnya saya coba untuk mendirikan bengkel ini agar mereka yang mempunyai Vespa itu bisa menikmati bagaimana menggunakan Vespa dengan baik dan benar. Lokasi basecamp tetap di sini, Mbak, tapi tidak menutup kemungkinan kita kumpul di tempat-tempat yang lain sesuai dengan keinginan anak-anak juga. Random ya, di antara member-member juga ada yang punya bengkel juga, tapi bengkel Jepangan, ada yang punya steam, ada yang punya usaha yang lain. Kadang tidak menutup kemungkinan kita untuk kumpul di tempat mereka juga. Kita member ada sekitar 75-an kalau kumpul bersama. Nggak ada ketentuan untuk masuk ke member Anugrah Skuter Garas. Yang penting mereka bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan, kemudian mereka bergabung, enak sama enak, makanya mereka bergabung di sini. Tidak menutup kemungkinan juga ada dari grup-grup yang lain atau komunitas yang lain yang bergabung dengan kita juga. Kita ada kumpul bersama, kemudian kita ada arisan kecil-kecilan juga. Kemudian kita ada touring bersama dengan rekan-rekan juga. Kita ada sedikit bisnis juga yang memang disisihkan untuk kas Anugrah Skuter Garas. Penggunaannya nanti kalau ketika touring, jadi kas itu bisa dipergunakan. Belum jauh sih ya, ada kita ke Pelabuhan Ratu, ada ke Sawarna, ada ke Ujung Genteng, ada yang ke Bali juga. Ada juga yang ke Lampung gitu. Jadi sebelum mereka berangkat itu kita persiapkan agar mereka tidak berkendala di perjalanan. Ya kadang kalau lagi kumpul-kumpul sebetulnya hanya ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, paling minum kopi, bercerita sana-sini, untuk menikmati indahnya pemandangan, menikmati kebersamaan, ketawa-ketawa. Saya rasa cuma begitu aja sih sebetulnya. Harapan apa ya? Jadi solid bersama-sama gitu. Susah bersama-sama, senang bersama-sama. Ada sih satu harapan bagaimana membentuk bisnis di antara rekan-rekan agar nanti bisa berkembang bisnis itu. Memang itu sedang dibicarakan juga di kita itu. Pertama kali masuk sini tuh waktu saya masih SMA kelas 2, sekitar tahun 2011-2012 lah. Itu awal mula karena dapat rekomendasi dari teman, dan teman yang rekomendasi udah nggak ada. First impressionnya waktu itu pertama kali, karena motor waktu itu masih orisinilan ya, si apa Om, owner di sini, dia langsung kayak ngasih tahu, si Om langsung ngedukasi bahwa ini motor lu ada kunci stangnya nggak? Lu harus rajin nih, bersihin ini, bersihin itu, bersihin ini, bersihin itu, biar ya mungkin gua nggak tahu kenapa, mungkin karena mungkin biar long last kali ya umur motornya atau kayak gimana. Awal mula sih gara-garanya karena itu. Pesan ASG ya tetap kayak kita biasanya, tetap solid, tetap konyol, tetap ya
beginilah kita. Nama saya Roy. Karena saya juga dengar dari rekomendasi dari orang-orang bahwa bengkel di sini tuh pelayanannya bagus. Terus nggak hanya ngebenerin Vespa yang rusak, tapi juga ownernya beliau juga memberikan edukasi bagaimana seharusnya Vespa itu beroperasi, bagaimana seharusnya gitu. Pesannya sih, yang penting kita tetap solid bagaimana seharusnya Vespa ya, satu Vespa sejuta saudara. Saya berharap sih itu bisa diterapkan di Anugerah Skuter Garage ini. Dari Vespa yang saya punya ini ya, tahun 62, yang membedakan sih terutama dari sudut Vespanya ini, kalau dari bahasa saya banyak sudut tumpulnya daripada sudut lancipnya. Itu yang bikin tampilannya kelihatan klasik deh. Untuk dapetin ini, saya sih ini dari owner Anugerah Skuter Garage saya dapetnya. Dengan kondisi yang seperti ini, paling hanya ditambah aksesoris saja, kayak jok sama dudukan jok belakang. Dia tadi joknya satu, joknya panjang, terus saya ganti satu. Itu aja sih, selebihnya masih bagus lah, masih normal. Waktu pas saya beli sih sekitar 3 tahun lalu, dia di atas 20 juta. Di atas 20 itu kisaran aja sih, nggak pasti, nggak ada harga pasaran dia. Termasuk, ya bisa dibilang langka, tapi ada yang lebih langka lagi, masih ada juga. Kalau perawatan saya sih berhubung ya, saya pakai Vespa sebulan sekali terus ganti pakai Vespa yang lain. Jadi setiap sebulan sekali saya rutin servis berkala sama ganti oli rutin aja di bengkel ini. Kalau modifikasi versi saya lebih ke bagaimana tampilan Vespa itu pertama keluar, itu yang saya ikutin kayak gitu aja. Paling tambah-tambah aksesoris aja. Nama saya Ilham Maulana Yusuf, sering dipanggil Badeng. Saya masuk ASG lebih muda dari yang tadi, berdua. Sama, pertama juga rekomendasian dari teman. Pertama kesini 2015, saya bawa motor saya. Saya udah nyobain beberapa bengkel, kurang kena, hati-hati. Saya coba masuk ke sini, alhamdulillah. Pertama alasan saya masuk ke bengkel ini, mungkin karena emang settingannya enak, kayak orang-orang bilang. Pertama, yang keduanya mungkin anak-anaknya ngerangkul, asik, kalau kemana-mana juga. Pesannya tetap solid kayak dulu aja gitu, ngumpul-ngumpul bareng lagi, jangan ada di sini. Halo Jakartans, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Koran Jakarta. Dan nyalain loncengnya ya!